Dia tinggal termasuk golongan
yang disebut dengan Ashabus Suffah, ya, orang-orang yang langsung dibina oleh Nabi, yang langsung dibina oleh Nabi, sahabat-sahabat yang ditampung tinggalnya di sekitar rumah Nabi. Jadi kalau kita berangkat menunaikan ziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah itu di belakang rumah Nabi, persis di belakang dekat, nah di situ ada tempat di kayak pelampang atau pelampang, panggung kecil. Nah itu ada panggung kecil, ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah ini dua-duanya tempatnya para ashabus suffah, sahabat-sahabat Nabi yang dibina langsung oleh Nabi di tempat itu. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Jadi di situ, dan Abu Hurairah karena saking dekatnya dengan Nabi Muhammad, ternyata dia termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya banyak dari Sayyidina Anas. Sayyidina Anas hampir kurang lebih 11 tahun bersama Nabi Muhammad. Dia lebih banyak daripada Sayyidina Aisyah. Dia ada 7 sahabat. Ada 7 sahabat yang di kalangan ulama mengenal orang yang paling banyak menerima hadis daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah orang yang sahabat yang paling banyak menerima hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih 5374 hadis didapatkan oleh Imam Abu Hurairah. Paling banyak. Yang kedua ada sahabat namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar juga sahabat Nabi. Abdullah bin Umar dikenal ada dua nih. Ada Abdullah bin Umar bin Ammar bin As, ada Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, jadi anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini yang dimaksud dengan yang sahabat yang mendapatkan daripada hadis yang paling banyak. Yang kedua nih, setelah Abu Hurairah, bukan Abdullah bin Ammar bin As, tapi Abdullah bin Umar bin Khattab, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab, kurang lebih 2630 hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Umar dia dapatkan. Nah, baru setelah itu dari Abdullah bin Umar ada sahabat ketiga yang juga lebih banyak juga dia dapatkan itu hadis, namanya Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik dari kecil, dari umur 10 tahun sudah sama Nabi sampai Nabi meninggal dunia. Kurang lebih 11 tahun dia bersama Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad. Dan Sayyidina Anas bin Malik yang pernah saya ceritakan dulu itu, Anas bin Malik ini sahabat yang paling panjang umurnya di antara sahabat-sahabat yang lain, karena berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di waktu kecil ibunya Ummu Sulaim, ketika semua orang berlomba-lomba ingin membantu Nabi Muhammad, dia sadar nih ibunya Anas bin Malik, dia tidak punya apa-apa. Ya, dia tidak punya harta, dia tidak punya onta, dia tidak punya apa. Apa yang kira-kira bisa untuk membantu, untuk berkhidmat kepada Nabi Muhammad? Yang diserahin bukan onta, bukan himar, keledai dan lain sebagainya, tapi justru yang diserahin adalah anaknya, Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik langsung diserahin sama kepada Rasulullah, ibunya, ya Rasulullah, saya tidak bisa tolongin apa-apa, ini anak aja deh yang saya serahin buat berkhidmat kepada engkau, biar bisa melayani engkau. Makanya dia termasuk salah satu di antara yang membantu Nabi Muhammad. Dia yang selalu didiamin kalau Nabi Muhammad bangun di waktu malam, pengen tahajud, diambilin air dan lain sebagainya, dia berbantu dia, Anas bin Malik. Dan Nabi pernah doakan Anas bin Malik dengan 3 doa. Ya Allah, berkahkan, panjangkan umurnya Anas bin Malik. Yang kedua, banyakkan keturunannya Anas bin Malik dan berkahkan rizkinya Anas bin Malik. 3 doa didoakan oleh Nabi Muhammad. Allah kabul itu doa. Makanya Anas bin Malik doanya panjang umur, dia yang paling panjang umurnya di antara para sahabat. Bahkan salah satu sahabat Nabi yang bertemu dengan tabi'in, bahkan meriwayatkan bukan hanya tabi'in yang ketemu, tapi tabi'in tabi'in. Berarti kalau begitu masa periodenya lebih jauh. Nah, ini Anas bin Malik sempat ketemu dengan tabi'in tabi'in. Umurnya kurang lebih dapat 120 tahun umurnya kurang. Yang kedua, Anas bin Malik didoain oleh Nabi biar banyak apa? Anak. Riwayat menceritakan 99 anak. Ada yang mengatakan 100 Anas bin Malik. Yang ketiga, murah apa?
rizkinya, berkah rizkinya. Anas bin Malik termasuk orang kaya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Semua banyak kebun-kebun kurma. Kebun kurma di sana pada umumnya hanya sekali panennya. Bulan Sya'ban, Ramadan itu masa panen. Tapi berkat doa Nabi SAW, Anas bin Malik, dia punya kebun kurma setahun bisa 3 kali dia panen. Berkat doa daripada Nabi SAW. Nah itulah yang membuat doa-doa Nabiya mustajab. Doanya para Nabi itu mustajab. Semua berlomba-lomba sahabat selalu datang kalau ketemu Nabi. Setiap hari ada, ya Rasulullah, mohon ya Rasulullah kesediaannya untuk datang ke rumahku. Aku pengen sekali rumahku ini terinjak oleh kakimu yang mulia, ya Rasulullah. Sahabat yang lain bilang, ya Rasulullah, tolong kalau bisa besok datang ke rumah saya pengen sekali gelas yang di rumahku tersentuh dengan tangan dan bibirmu, ya Rasulullah. Jadi mereka berusaha untuk bisa seperti itu. Itu namanya kalau bahasa kita tabarukan, minta keberkahan daripada Nabi SAW. Semua orang seperti itu dengan Nabi SAW. Nah, Anas bin Malik, dia sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad, dan dia termasuk 7 di antara sahabat yang banyak menerima hadis dari Nabi SAW, kurang lebih 2286 hadis didapatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Kalau Abu Hurairah tadi berapa? 5374. Kalau Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab, kurang lebih 2630 hadis. Sementara Anas bin Malik adalah 2286. Yang keempat siapa? Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad. Siti Aisyah yang paling banyak juga, dia termasuk 7 sahabat yang banyak menerima hadis Nabi SAW. Siti Aisyah umur mu'min, dia orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, dia hidup bersama dengan Nabi Muhammad, tapi dia hanya mendapatkan kurang lebih 2210 hadis. Siti Aisyah 2210 hadis. Nah ini sahabat-sahabat banyak lagi. Nanti ada yang Jabir bin Abdullah, ada Abdullah bin Abbas paman Nabi, dan juga ada yang namanya Abu Sa'id dan lain sebagainya. Nah ini 7 sahabat yang mendapatkan, paling banyak mendapatkan hadis. Hadis yang kita baca ini adalah langsung dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah yang mendapatkan langsung dari Abu Hurairah, dia dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, berkata ini Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yanzuru ila ajzabikum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada bentuk tubuhmu, wala ila suwarikum, dan Allah juga tidak memandang kepada rupamu, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi yang dipandang oleh Allah adalah hatimu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari hadis yang singkat ini yang langsung didapatkan dari Abu Hurairah, dari langsung dari Nabi Muhammad, apa yang bisa kita ambil hikmah daripada hadis yang singkat ini? Allah Rasulullah berkata, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajzabikum wa la ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak lihat bentukmu, mau gendutkah engkau, mau kuruskah engkau, mau tinggikah engkau, mau pendekkah engkau, Allah tidak lihat itu. Wala suwarikum wala ila suwarikum, dan Allah juga tidak lihat suar gambar tampakmu, rupamu, kan? Mau pesekkah kamu, mau putihkah kamu, bukan itu yang jadi dasar untuk penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hanya melihat kepada kita apa? Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi yang menjadi syarat mendapatkan kemuliaan Allah adalah yang dilihat apa ini? Hati kita yang dilihat. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, enggak, demi Allah, jabatan bukan
setinggi apapun kedudukan kita, bukan itu yang dinilai sama Allah. Setampan apapun kita, sejelek apapun kita, sekaya apapun kita, bukan itu yang menjadi patokan untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Terlalu banyak orang yang mendapatkan amanah dari Allah berupa jabatan dan kedudukan, banyak harta dan kekayaan yang dia miliki, yang seharusnya jabatan dan kedudukan ini bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang seharusnya tampangnya ini bisa mendekatkan diri kepada Allah, tapi mereka lupa dan lalai. Malah justru jabatan dan kedudukan, harta dan kekayaan malah membuat dia tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada gak yang begitu? Jadi bukan itu yang menjadi dasar untuk menjadi landasan itu. Untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, Allah hanya lihat apa? Innallaha la yanzuru ila azabikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, enggak, Allah enggak lihat jabatanmu, enggak. Bukan itu yang Allah lihat. Wa la ila suwarikum, Allah juga enggak lihat warna kulitmu, dari mana asalmu, Arabkah engkau, Belandakah engkau, Cinakah engkau, Sundakah, Jawakah? Bukan itu yang menjadi patokan untuk mendapatkan daripada kemuliaan. Walakin yazuru ila qulubikum, justru yang dilihat adalah hati kamu sekalian. Wa fi ba'dhi riwayat, dalam satu riwayat yang lain, walakin yazuru ila qulubikum wa a'malikum. Kalau di sini hanya apa? Qulubikum. Tapi di riwayat yang lain kata Nabi, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, sesungguhnya Allah hanya melihat daripada hati dan amal perbuatan. Itu yang jadi dasar. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Inna aqrabakum indallahi atqakum. Itu yang paling, kalau kita mendapatkan kemuliaan, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan harta dan yang lain sebagainya, tapi yang menjadi kedudukan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, terkejut kaget Nabi Muhammad. Sampai bertanya sama malaikat Jibril, karena Nabi mendengar ada suara telapak sendal lagi berjalan. Ada suara sendal lagi berjalan. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, itu suara apa? Itu suara sendal daripada di salam saudara, suara sendal. Sendal siapa? Mulia apa ini orang? Kok sendalnya suaranya sudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi tanya, sendal siapa? Mulia apa ini orang? Sampai bisa sendalnya masuk ke dalam surga. Apa kata malaikat Jibril? Itu sendal sahabatmu Bilal bin Rabah. Bilal. Bilal bin Rabah bukan sendalnya Abu Bakar bin Siddiq, Ibnu Siddiq, Abu Bakar Siddiq, bukan. Bukan sendalnya Umar bin Khattab, bukan sendalnya Sayyidina Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, tapi itu justru sendalnya siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini budak saudara. Kulitnya hitam, kesem. Warnanya luar biasa. Dia hanya seorang budak dari Ethiopia, Habasyah. Seorang budak hitam tegap sendiri. Budak Bilal bin Rabah. Kalau seandainya itu sendalnya Abu Bakar As-Siddiq, pantas begini. Pantas, karena memang dia adalah seorang bangsawan yang luar biasa dan sahabat Nabi Muhammad. Itu bukan sendalnya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu bukan sendalnya Sayyidina Utsman, pengusaha ternama pada saat itu yang dekat kepada Nabi Muhammad. Bukan Sayyidina Ali, tapi Bilal bin Rabah. Bayangin, seorang budak sendalnya bisa. Itu yang membuat kagum Nabi Muhammad. Turun Nabi setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, nanya langsung kepada Bilal bin Rabah. Kata Nabi, Bilal, apa yang engkau lakukan sehingga engkau memuliakan Allah, memuliakan engkau sampai sendalmu ada sampai di sana? Aku dengar suara terpahamu ada di sana. Apa yang membuat engkau bisa mendapatkan itu? Tidak ada ya Rasulullah. Aku melakukan apa saja yang sudah engkau sampaikan dan engkau lakukan, aku tiru perbuatan itu. Lalu apa yang membuat engkau itu? Kata Sayyidina Bilal, saya mungkin karena sebab satu ya Rasulullah. Apabila setelah selesai berwudu, pahami, setelah selesai berwudu, saya melaksanakan sholat dua rakaat, sholat sunnah dan wudu. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah.
Apabila selesai melaksanakan wudhu, dia sembahyang dua rakaat, sembahyang sunat apa? Sunat wudhu. Usalli sunat wudhu rakaataini lillahi ta'ala. Jadi ternyata itu yang menyebabkan Nabi mengaminkan dan mengiyakan itu. Jadi sunat sekarang ini dikerjakan ada sembahyang sunat wudhu. Padahal Nabi tidak mengerjakan. Itu yang mengerjakan siapa? Bilal bin Rabah. Jadi kadang-kadang ada orang setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad bid'ah. Paham apa maksudnya? Setiap yang tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad bid'ah. Ada orang tidak mau sembahyang pak di satu kampung. Dia tidak mau sembahyang di masjid kampung itu. Kenapa? Karena sembahyang di masjid itu sembahyang Jumatnya dia tidak mau sembahyang di situ. Dia pindah sembahyang jauh. Karena di masjidnya itu sembahyang azannya dua kali. Sembahyang Jumat azannya dua kali, dia gak mau. Dia pindah ke sembahyang jauh di tempat, dicari di tempat yang sembahyang Jumat azannya sekali. Kenapa? Karena Nabi gak mengerjakan itu, kata dia. Jadi dia gak mau mengerjakan itu. Wah, kalau udah begini kan namanya bahaya. Rumah di sini samping masjid pondok pinang, sembahyang Jumat ke Ciledug jauh lagi dari sana. Alasannya hanya sebatas itu karena azannya. Memang zaman Nabi tidak azan sekali, tidak azan dua kali. Sembahyang Jumat pada saat itu azannya hanya sekali Nabi Muhammad. Sembahyang Jumat azan sekali sampai Nabi Muhammad meninggal dunia azan sekali. Sampai Nabi Muhammad digantikan dengan Sayyidina Abu Bakar. 2 tahun Abu Bakar menggantikan khalifah, menjadi khalifahnya Rasulullah. Azan masih sekali Jumat. Umar bin Khattab sembahnya Jumat azan juga 2 kali. Barulah di masa Sayyidina Utsman bin Affan itu dirubah menjadi 2 kali. Karena memang kondisinya pada saat itu jamaah sudah semakin apa? Banyak dan lain sebagainya. Utsman bin Affan menerapkan 2 kali. Itu yang dipakai. Kalau seandainya alasan dia itu bukan kata Rasulullah, minna kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin bid'ah, yang tidak dilakukan oleh Nabi bid'ah, yang setiap bid'ah sesat, setiap yang sesat neraka. Jadi orang yang azannya 2 kali neraka, kata dia. Itu bahasa sebagiannya. Wah, terlalu naif kalau begitu. Dia lupa, dia tidak pernah sembahyang di Masjidil Haram Mekah. Di Mekah Masjidil Haram sembahyang Jumat 2 kali azannya. Di Masjid Nabawi Madinah Al Munawwarah sembahyang Jumat azannya 2 kali sembahyang di sana. Kalau itu enggak sah, jutaan orang enggak sah di sini. Depan Ka'bah enggak sah. Kan pintar banget ni orang. Masya Allah. Nah, termasuk, jadi makanya sunnah itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Ada sunnah fi'liyah, pekerjaan yang dikerjakan sama Nabi sunnah. Ada perkataan yang diucapkan oleh Nabi, itu sunnah. Perbuatan namanya sunnah fi'liyah, ada yang disebut dengan sunnah qauliyah, perkataan Nabi. Tapi ada sunnah takririyah. Nabi tidak kerjain, Nabi tidak apa namanya mengucapkan, tapi itu dijadikan dasar sunnah. Mana contohnya? Sembahyang sunnah wudu Nabi tidak mengerjakan, yang mengerjakan siapa? Bilal bin Rabah. Jadi sunnah ini, jadi sunnah. Jadi sekarang ini, nah itu makanya kalau kita lihat ulama-ulama kunut misalnya, perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar. Perbedaan pendapat sesuatu yang wajar, wajar. Dan perbedaan pendapat hukumnya halal. Hukumnya halal berbeda pendapat, yang haram terpecah belah. Paham maksudnya? Kalau berbeda pendapat wajar, orang Nabi suruh ikhtilafun ummati rahmah. Perbedaan yang terjadi pada umatku adalah rahmah. Adalah rahmah. Semua berbeda. Saya masuk ke sini, saya girang banget ini. Kenapa? Wajahnya gak ada yang sama. Benar ini. Saya datang ke sini, alhamdulillah, satu pun wajahnya
Yang bingung siapa? Yang bingung siapa kira-kira? Bini kita bingung, laki gue yang mana gitu. Jangan dijadikan dasar itu. Jadi saat sekarang ini, aduh, hanya mempermasalahkan hal-hal yang seperti itu kuno, berlaku lama itu. Udah bukan waktunya orang kayak begitu. Itu menunjukkan kejahilan dia. Gak bisa dia mengatakan ini. Selama memang itu tidak masih ada dalil-dalilnya, gak boleh kita mengatakan itu bid'ah. Selama itu ada dalil, itu tidak boleh kita mengatakan bid'ah. Masih banyak mengkaji-kaji lagi. Masih mesti banyak ya, melakukan kajian-kajian ilmu dan lain sebagainya. Nah, perlu di sini kita. Nah, kembali kita kepada ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menegaskan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah, Allah berfirman, apa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku kata Allah, bukan orang yang kaya hartanya, bukan orang yang tinggi jabatan dan kedudukannya, tapi orang yang paling bertakwa kepada aku. Itulah disampaikan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Didapatkan ini dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, sampai kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Apa qala, berkata Abu Hurairah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajzamikum wa la ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat ajzamikum, bentuk tubuhmu, enggak, bukan ini. Allah tidak lihat jabatan dan kedudukan. Wala suwar wala ila suwarikum, Allah juga enggak lihat daripada tampangmu, warna kulitmu, enggak, bukan itu yang dilihat. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat adalah hati kita, niat kita. Nih, kita duduk ke sini mau ngapain? Niat kita, kita duduk ke sini untuk apa kita? Niatnya karena apa? Itu yang Allah lihat. Maaf, Allah enggak lihat gamis kita. Kalau gamis, bukan hanya Nabi Muhammad yang pakai gamis, bukan hanya Sayyidina Abu Bakar yang pakai gamis, bukan hanya Umar bin Khattab yang pakai gamis, Abu Lahab pakai nggak? Semua tergantung niat kita. Kalau kita memakai gamis ittiba' ala Rasul, mau mengikuti Rasulullah karena Rasulullah memakai gamis, sunnah hukumnya buat kita. Tergantung kita, pakai peci warna putih, kita pakai, kenapa? Ittiba' ala Rasul. Makanya kalau kita lagi tawaf ada doa di situ. Kita lagi tawaf, di Ka'bah, di doa, di mana kita dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawaf pertama kali kita tawaf, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita minta supaya kita mendapatkan kekuatan dari Allah untuk bisa mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah tergantung kita. Kita jadi ukuran, Pak. Enggak jadi ukuran. Orang itu jadi mulia. Mana Nabi pernah mengatakan hamba yang paling dibenci oleh Allah, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang sawbuhu sawbat anbiya walakin amaluhu amalu jabbari. Manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah manusia yang pakaiannya pakaian seperti pakaian Nabi, tapi pekerjaannya pekerjaan orang-orang durhaka. Pakaiannya pakaian Nabi, luar biasa. Kita lihat, Masya Allah, ya itu orang. Semua pakai segala macam. Sunnah memang itu. Pakai sorban sunnah, pakai ini sunnah, pakai gamis sunnah. Tapi kata Nabi, manusia yang paling dibenci
dibenci oleh Allah adalah orang yang berpakaian seperti pakaian Nabi, tapi tingkah lakunya, perbuatannya, perkataannya, perkataan dan perbuatan orang-orang seperti Abu Lahab. Itu orang yang paling dibenci oleh Allah. Pakai peci. Pecinya peci putih. Ada nggak yang begitu begitu banyak? Ya Allah, jangan kita harus menjadi nasihat buat kita. Baju yang kita pakai jadi nasihat. Nasihat itu ada yang datang dari luar, ada yang datang dari dalam. Nasihat itu ada yang datang dari luar, ada yang datang dari dalam. Harus kita ambil nih hikmah nasihat kita. Udah terlalu banyak nasihat. Allah udah kasih nasihat buat kita. Apa nasihatnya nih? Yang dari dalam. Nasihat yang datang dari dalam tubuh kita. Apa? Perubahan organisme yang ada pada diri kita. Itu nasihat. Ini nasihat buat kita. Dulu kita masih muda. Pada kita masih kuat, masih kenceng. Sekarang umur sudah 5, 60, 70 tahun. Yang tadinya kulit pada kenceng, sekarang udah pada. Itu nasihat. Dulu kita baca, membaca, melihat. Masih muda, alhamdulillah. Gak pakai kacamata. Bisa kita enak, tegas. Kita baca. Dulu masih muda. Tapi ketika 5, 60 berubah sudah. Apa di sebuah tubuh kita ngelihat baca kalau nggak pakai kacamata bisa puyeng gitu, nggak kelihatan turun, urut nggak kelihatan, masya Allah, nggak jelas. Tapi kalau melihat angka jelas. Ini gocak banget, pencapaian berarti banget ya gitu tuh. Tapi kalau buat ini nggak bisa. Tuh pada kita kurang wa ma nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Wa ma nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Setiap orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dikurangin apanya? Nikmatnya dikurangin gitu. Umur dan 670 ya Allah, enggak boleh banget kita ngaji sih ngaji, sebentar enggak boleh banget dibawa kipas angin. Habis ngaji pulang cika. Enggak boleh kipas angin. Kalau gak boleh gitu, ini rambut udah mulai bertabur dengan kuat. Itu nasihat buat kita. Nasihat buat kita. Itu nasihat yang datang dari apa? Datang. Ada nasihat yang datang dari luar diri kita. Apa yang kita pakai? Datang dari guru nasihat, dari orang tua nasihat, atau kejadian alam semesta ini juga adalah nasihat. Kenapa kok terjadi bencana demi bencana tidak pernah selesai? Musibah demi musibah, negeri yang kaya raya seperti ini, kok seperti ini kejadiannya? Bukan tambah kaya, malah tambah apa? Tambah susah. Padahal kayanya luar biasa, tapi utangnya juga luar biasa. Ada apa ini? Jadi ini sebuah nasihat dari kita. Ini yang mestinya buat kita. Jadi bukan karena kedudukan kita, mulia kita adalah karena ketakwaan kita kepada Allah, karena hati kita. Ida kulubikum, itu yang terjadi, bukan casingnya, tau casing apa? Luarnya, bukan itu. Walaupun casing perlu, perlu nggak? Perlu juga. Perlu juga. Perlu juga gitu, casing itu perlu. Durian kalau nggak ada kulitnya, mau beli. Tapi di jalanan durian ini pun isinya doang, kan durian enak tuh. Cuman isinya doang di jalanan, mau nggak gitu-gitu? Ya juga. Kita mau, oh, walaupun kulitnya jelek juga, tapi dalamnya. Jadi casing perlu juga, penampilan juga. Imam Abu Imam Bukhari, kalau ngajar hadis, mohon maaf. Itu pakaiannya seperti pakaiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mau mengajarkan, dia mau tampilkan bagaimana indahnya itu Nabi Muhammad. Dia pakai ini seperti itu Imam Bukhari. Imam Bukhari orang yang paling apik dalam meriwayatkan hadis. Makanya orang kalau udah hadis Imam Bukhari,
Saya. Ini luar biasa Imam Bukhari. Kalau dia mau ngajar hadis, dia pakai dengan pakaian yang luar biasa supaya orang kagum dan berkarisma ini hadis. Mau menghargai hadis. Imam Bukhari dia cari tuh hadis sampai kemana saja tuh. Satu hadis saja dia cari bertahun-tahun kadang-kadang. Dari mana sumber ini hadis? Setelah dia dapat, dia nggak langsung tulis tuh hadis. Dia dapat nih, oh dari simpulan, dari simpulan, dari simpulan, dari simpulan, ketemu tuh dia. Dia dapat ini hadis benar dari engkau, iya. Benar ya, diambil tadi. Kemudian dia pulang ke rumah, dia sembahyang istikharah, minta sama Allah agar bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dia minta sama Allah supaya dia sembahyang bisa berjumpa. Baik di dalam mimpi dia berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dia pengen nanya. Ketika dia bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad, kemudian dia bilang, ya Rasulullah, ini benar gak hadis engkau? Paham gak maksudnya? Iya. Ini benar gak hadis engkau? Benar, baru ditulis sama dia. Sampai begitu Imam Bukhari. Ketika dia mau ngajar, dia pakai dengan pakaian yang luar biasa. Dengan pakaian yang indah. Supaya karisma itu kelihatan. Ada saatnya, ada waktu. Ya, insya Allah. Itu juga jangan lusuh banget udah dibilang begini. Besoknya jadi pakaian kita nggak mau pakaian yang ini lagi jangan. Tapi iya ada waktu ya kita dulu orang tua kita dulu mohon maaf, ibu maaf ya di kampung kampung kita. Kalau sembahyang cuma coba dan di depan semoga ini seperti begitu kan. Sampai di depannya itu suka ditaruh. Di karpet ini, di penghujung suka ada bahan apa? Putih. Supaya dia sujudnya di tempat ini. Dulu, sekarang langka ini. Kadang-kadang sembahyang Jumat, di depan pakai kaos tua. Pakai kaos tua dulu di depan, kalau pakai peci. Wah, gila. Mana di belakangnya ada tulisan, bini nomor 2. Astagfirullahaladzim. Gak ada kita, perlu ada. Ibadahnya perlu ada. Bukan hanya bicara masalah sah. Ibadahnya ini perlu ada kita. Ini adab namanya kita mengaji. Lalu kita ta'lim muta'lim itu dijelasin. Bisa, maaf nih. Bisa saya yang di sana atau bapak yang menghadap ke sana. Pak, yang penting menghadap kita. Ini adab namanya. Ibadah harus ada. Jangan bicara masalah sah. Kalau masalah sah benar sembahyang, kalau bicara masalah sah doa, salah satu syarat sah sembahyang adalah menutupi aurat. Udah selesai. Menutupi aurat. Sah gak? Sah. Sekarang aurat laki-laki dari pusat sampai lutut selesai. Ada orang sembahyang pakai kaos kutang sama kain. Sembahyang pakai kaos kutang sama kain. Sah. Kalau bicara sah. Sembahyang kita nih pakai kaos kutang doang, kaos kutang. Pakai kaos kutang doang sama kain, sah enggak kira-kira? Sah. Boleh dia sembahyang. Jadi imam juga boleh. Kamu ada enggak imam yang kayak gitu? Gila tuh imam yang kayak gitu. Kenapa kalau bicara sah itu sah? Yang jadi masalah apa? Adab. Ada nggak adab kita mau menghadap kepada Allah? Jangan biasain sembahyang pakai kaos. Nggak adab kita mau Allah. Jangan sembahyang kita sembahyang kayak begitu dong, pakai celana pangsit dong, pakai kaos. Jangan kita mau menghadap kepada Allah diundang malah lurah aja kita pakai batik. Diundang kita sama camat sama wali kota. La ilaha illallah. Rapi gak kira-kira? Ini kita mau menghadap kepada zat yang menciptakan gubernur, yang menciptakan presiden. Masa begitu aja kita? Jangan. Allah lihat hati kita. Jadi mana kita hati kita? Pakai yang terbaik dan pakai. Kalau kita mau menghadap Allah, insya Allah. Pakai usaha ini. Di rumah, masuk kita misalnya sunnah pakai sorban. Bawa sorban. Bayar. Orang yang sembahyang pakai sorban nilainya 70 kali 70 rakaat dibandingkan orang yang tidak pakai sorban. Orang yang sembahyang pakai sorban
nilainya 70 rokaat lebih dibandingkan daripada sembahyang yang dapat dia sholat. Bayang, lagi sembahyang Jumat pakai itu sholat, malu Ustaz, terikatan Ustaz tadi. Terikatan dipanggil Pak Ustaz marah, panggil Pak Haji marah, mau dipanggil apanya kata marah. Malu pakai sholat. Kalau malu dari rumah masukin kantor. Sampai masjid pakai. Ntar pulang. Ya Allah ya Rabbah. Ya, malu itu kita kembali ke hati kita. Demi Allah, Allah kalian harta kita. Malah justru harta kita nanti yang akan lebih banyak buat kita pasti musibah buat kita. Semakin banyak harta kita, semakin banyak hisaban kita. Ada dua yang ditakuti oleh manusia. Kata Nabi, isnani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada dua perkara yang paling dibenci sama manusia. Ada dua hal yang paling tidak disenangi oleh manusia. Manusia enggak demen dengan dua perkara. Apa? Yang pertama, yakrahul maut. Manusia enggak demen sama mati. Benar enggak? Enggak. Ini segini banyaknya nih yang hadir mau mati enggak? Eh benar nih. Mau mati enggak? Ini saya mau buat orang haji, katanya kalau orang haji doanya makbul, saya mau doain. Yakrahul maut. Manusia yang pertama dia tidak suka dan benci, dia tidak senang kepada kematian. Dia berusaha bagaimana caranya kalau bisa panjang umur. Kalau perlu olahraga setiap hari, begitu lah kira-kira. Dia jaga kesehatan dia, dia minum obat makannya. La ilaha illallah, duit banyak banget, harta banyak, makan hati-hati banget. Mau makan daging, kata berani. Mau makan kuping. Yang pertama manusia takut mau mati. Padahal kata Nabi, wal mautu khairun lil mu'mini minal fitnah. Padahal kematian itu jauh lebih baik buat orang yang beriman daripada dia hidup panjang umur tapi penuh dengan fitnah. Jauh lebih baik dia mati daripada panjang umur tapi penuh dengan apa? Fitnah. Umur 60 tahun, maaf nih Pak, umur 60 tahun tapi gak pernah mau sembahyang, itu fitnah namanya. Rambut udah pada putih tapi gak mau ngaji, gak mau ibadah, itu fitnah. Buat apa umur panjang umur seperti itu tapi gak pernah ibadah kepada Allah. Nabi minta sama Allah, dalam akhir sembahyangnya dia berdoa, sebelum salam, baina tasahud wa taslim, sebelum tasahud dan sesudah tahallul akhir, sebelum salam, abismil alamina innaka hamidum majid. Biasanya kita salam, Nabi enggak. Nabi panjangin doa di situ. Nanti ketemu di pagi hadis ini. Nabi enggak langsung salam, Nabi baca doa di situ, minta sama Allah. Karena di akhir sholat adalah merupakan saat ijabah, waktu yang mustajab. Nabi minta pada saat menjelang salam. Apa mintanya Nabi? Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma aqdamtu. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid dajjal. Itu yang diminta sama Nabi. Nabi minta. Nabi yang sudah dijaga sama Allah. Nabi yang sudah dijamin masuk surga sama Allah. Gak dihisab di hari ini, di hari kiamat. Gak ditanya di dalam kubur Nabi Muhammad. Tapi masih minta sama Allah. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung daripada fitnah hidup. Fitnah itu ujian. Kita mesti ingat, udah umur sekian, tapi kan kok gak mau ada kegiatan ibadah, ini ujian. Minta boleh.
Kenapa kok yang lain pada sembahyang kita gak sembahyang? Kok yang lain ngaji kita gak ngaji, padahal kalau makan sama, padahal kalau minum sama, bicara jauh-jauhan dia rumahnya, kok dia bisa kita enggak? Kok dia rajin banget ngajinya? Kok dia rajin banget sembahyangnya? Kenapa dia bisa? Kita gak bisa. Fitnah tuh, Allah lagi uji kita. Panjangin tobat kalau yang lebih begitu. Itu namanya ujian, buat apa panjang umur? Tapi kita seperti itu. Na'udzubillah, minta ya Allah kembalilah sama kita. Nah, jadi orang yang paling mulia di hadapan Allah, Allah tidak lihat itu. Tapi yang dilihat adalah hati dan perbuatan ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis selanjutnya, an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-As'ali radhiyallahu anhu, hadis dari Sayyidina Abi Musa Abdullah bin Qais al-As'ali radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ar-rajul yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu ria'an, ayyu dhalika fi sabilillah? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. حديث selanjutnya حديث dari سيدنا أبي موسى عبد الله ابن قيس الأشعري رضي الله عنه قال, berkata dia, سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanya tentang apa? Anil rajuli yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu ria'an, ayyu dhalika fi sabilillah? Ada seseorang nanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, seseorang yang berperang saja'ah, dia ikut berperang karena keberaniannya, dia berani perang. Yang kedua, wa yuqatilu hamiyatan, ada seseorang yang berperang itu karena dia membela sukunya. Paham enggak? Membela sukunya, membela negaranya. Wa yuqatilu ria'an, dan ada juga orang yang berperang itu ria, karena pengen apa? Ria. Jadi ada orang perang karena memang orang ini berani, menunjukkan keberaniannya, jadi dia ingin ikut apa? Perang. Ada juga orang yang berperang karena lantaran pengen membela sukunya, dia, gua gak demen kalau suku gua dihina, marah dia. Wa su'i wa yuqatilu ria'an, ada juga yang ketiga, ada orang yang berperang karena pengen ria. Ditanya Nabi, ayu zalika fi sabilillah, dari yang tiga itu manakah yang termasuk daripada berjuang di jalan Allah? Paham gak maksudnya? Oh, dari yang tiga itu dia ada orang yang perang karena emang dia berani, pengen dia tampilkan keberaniannya dia. Wa yuqatilu hamiyatan, ada orang yang berperang karena memang kesukuannya, enggak mau dia kalau sukunya diinjek-injek, kuat marahnya luar biasa. Enggak boleh dia diinjek. Enggak boleh banget itu, turun semua. Wah, Betawi dihina semua tuh, Makassar dihina semua tuh, gak mau sukunya dihina begitu. Ada orang yang pengen karena kesukuan. Wa yuqatilu ria, tapi ada juga orang yang berperang karena apa? Ada ria. Na'udzubillah, subhanallah. Salah satu sifat yang akan menghancurkan amal-amal ibadah kita adalah ria. Pengen dipuji orang. Amal ibadah kita pengen dipuji, pakaian kita pengen dipuji, ibadah kita juga pengen apa? Dipuji, sembahyang kita pengen dipuji, bukan karena Allah. Dia baca doa tu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia baca lillahi rabbil alamin, inna sholati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, matiku adalah karena engkau ya Allah. Dia baca, tapi dia hanya pengen dipuji sama orang lain. Ada riya. Allahumma tahhir a'malana minar riya, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa alsinatana minal kadhib, wa a'yunana minal khiyana, bi rahmatika ya azizu ya ghafar. Nih, imam besar Masjidil Haram, imam besar Masjidil Haram di depan Ka'bah 30 juz dia hafal, ratusan bahkan ribuan hadis dia hafal, dia mendapat jadi imam besar di Masjidil Haram. Tapi tawadhu'nya luar biasa.
nangis di depan Ka'bah, dia berdoa, Allahumma tahhir a'malana min ar-riya, ya Allah bersihkan amal-amal ibadahku dari riya, ya Allah, karena riya menghancurkan amal ini. Sehebat apa bentuk ibadah, kalau ada riya, nol di hadapan Allah, bahkan dosa dia, bukan karena dosa, bukan karena sebahyangnya, bukan karena ngajinya, tapi karena apa? Makanya ada pekerjaan-pekerjaan dunia tapi dapat pahala. Sementara ada pekerjaan akhirat malah dapat dosa. Ada pekerjaan dunia tapi dapat pahala. Mana pekerjaan dunia? Dagang. Dagang dunia apa akhirat? Ini urusan dunia apa urusan akhirat? Kerja urusan dunia apa urusan akhirat? Itu urusan dunia. Tapi ketika dia keluar dari rumah, sebelum dia berangkat menuju tempat dagangnya, tempat pasarnya, tempat tokonya, tempat kerjanya, dia keluar dari rumah, enggak keluar kecuali dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia keluar kaki kanan, niat mencari rezeki dari Allah, diterima Allah, maka langkah-langkah orang itu mempunyai nilai ibadah di sisi Allah sampai dia usaha. Dapat ibadah, padahal ini urusan-urusan apa? Hujan-hujan kita ngaji, subuh kita sembahyang, ini urusan akhirat. Tapi ketika kita datang ke situ, niat kita pengen dipuji sama orang, demi Allah, nol ibadah kita di hadapan Allah. Tidak ada nilai itu. Rusak apa kita? Mesti dibersihin apa ini? Hati kita. Ada orang berangkat perang, nanya nih orang, ayu dzalika fi sabilillah, ya Rasulullah, mana yang termasuk perang di sabilillah? Apakah orang perang karena dia berperang karena keberaniannya dia, atau karena dia bela sukunya juga termasuk fi sabilillah, atau karena dia termasuk fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, apa kata Rasulullah, man qatala litakuna kalimatullahi hiya ulia fahuwa fi sabilillah. Orang yang berperang, kata Nabi, litakuna kalimatullahi hiya ulia, dia berperang dalam rangka agar kalimatullah, kalimatullah maksudnya diri Allah, dia bela agama Allah supaya lebih mulia di agama, supaya Islam dihormati lebih tinggi derajatnya. Kalau tujuan dia berperang untuk membela Islam, membela agama, fahuwa fi sabilillah, maka itu adalah sabilillah. Jadi semua tergantung daripada apa? Niat kita. Kalau niat kita adalah karena ingin membela Islam, enggak suka Islam dipermainkan dan lain sebagainya, berarti itu ada niat fi sabilillah. Disitulah jiwa fi sabilillah. Harus ada kesempurnaan iman. Makanya imannya mesti dilihat ya. Kalau ada orang, Nabi tidak marah. Maaf, beribu maaf. Nabi tidak marah ketika rumahnya dibuangi sampah. Apa? Berhari-hari Nabi dibuang kotoran unta rumahnya. Jangankan balas marah saja, tidak, Nabi Muhammad. Ya, tidak marah. Bahkan ketika dia orang itu sakit, dia baik. Ditengokin sama Nabi. Nabi tidak marah berhari-hari rumahnya dibuang sampah. Tapi ketika satu hari Nabi datang ke masjid, ada ludah di dalam masjid, ada reak di dalam masjid, marah Nabi kepada semua sahabat. Paham maksudnya? Ketika rumahnya Nabi dibuangin sampah, kotoran unta, marah ya? Tapi ketika rumah Allah, bukan kotoran unta, bukan kotoran kambing, apaan? Ludah, reak ada di situ. Kalian tahu, kata Nabi, ini rumah Allah, tempat ibadah kita. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Begitu marahnya. Ketika agama dipermainkan, ketika agama dilecehkan, Nabi marahnya luar biasa. Tapi ketika dirinya dihina, marah kan? Begitu satu sikit. Ini ada orang berperang. Jadi yang orang yang bisa milih itu siapa ya Rasulullah? Orang yang bersabilillah itu kata Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi hiya ulia. Barang siapa yang berperang, barang siapa yang meninggal dunia ketika dia berperang, kemudian dalam rangka untuk membela agamanya, membela kalimat Allah, membela dinullah,
membela Islam, fahuwa fi sabilillah, maka yang itu dimaksud dengan sabil. Ini bapak nih, ini sabilillah nih pak. Mohon maaf. Insya. Kata Nabi man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju fi talabil ilmi di dalam rangka menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia adalah sedang berjuang di jalan Allah. Insya. Bahkan dalam satu hadis, man mata fi talabil ilmi mata syahidan. Barang siapa yang meninggal dunia kemudian dia mati di dalam rangka menuntut ilmu, maka matinya termasuk mati syahid. Insya Allah. Man qatala litakuna kalimatullah yaudhi fahuwa fi sabilillah. Jadi bukan orang yang karena beraninya orang yang fi sabilillah, bukan itu ukurannya. Bukan karena dia bela suku jadi perang syahid termasuk fi sabilillah, bukan. Bukan yang namanya karena riya orang menjadi fisabilillah. Siapa orang yang fisabilillah itu? Orang yang berperang ketika menjalani peperangan adalah untuk membela agama Allah, membela kalimatullah, kalimat Allah, membela Al-Qur'an, membela hadisullah. Ketika dia seperti itu, maka itulah termasuk orang-orang yang fisabilillah, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.